Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Aria Saroka dan juga mana-manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka, yang dimana Arya Saloka sampai rela tak tidur semalaman hanya untuk membuat surprise di hari Valentine untuk Amanda Manopo, heboh sejagat raya. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Arya Saroka dan juga mana-manopo setiap harinya di channel ini. Lagi-lagi dan lagi nama Arya Saroka dan juga mana-manopo memang selalu menjadi sorotan publik pada saat Arya Saroka sampai rela lakukan hal ini hanya untuk membuat Amanda Manopo bahagia. Bahkan Arya Saroka pun rela tak tidur semalaman hanya untuk mempersiapkan surprise kepada Amanda Manopo di hari Valentine, karena Arya Saroka tak mau keduluan orang lain yang ngucapin Valentine kepada Amanda Manopo. Makanya Arya Saroka pun berpikir keras bagaimana caranya supaya ia bisa memberikan kejutan dan surprise kepada Amanda Manopo. Sontak saja semua itu membuat Amanda Manopo pun sangat terlihat shock dan terkejut saat tiba-tiba aja Arya Saroka prank Amanda Manopo di hari Valentine ini. Pokoknya apa yang dilakukan Arya Saroka kepada Amanda Manopo langsung menjadi perbincangan hangat di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang bergonong-gonong mengirimkan komentarnya baik untuk Arya Saroka maupun untuk Amanda Manopo, seperti komentar yang datangnya dari Bu Nur 0121. Duh, so sweet banget nih Mas Arya Saroka sampai rela bergadang hanya untuk memberikan surprise kepada Mbak Amanda Manoponya. Pokoknya sukses selalu deh buat kalian berdua. Namun tak hanya itu aja ya guys, di sini Mimin juga kedatangan berita terbaru yang datangnya dari salah satu pencinta Aladdin, yang dimana Amanda Manopo ungkapkan rasa bahagianya kalau ia tak menyangka kalau Mas Arya Saroka akan melakukan hal ini untuk dirinya itu. Bahkan Amanda Manopo pun sangat terkejut setelah mendapat ucapan sayang dari Arya Saroka di hari Valentine-nya itu. Rasa bahagia terlihat dari Amanda Manopo karena ini kali pertamanya Mas Arya Saroka bilang sayang kepada dirinya itu di hari-hari yang sangat bahagia ini, yaitu di hari Valentine, hari kasih sayang. Pokoknya semua fans dan para penggemar ikutan baper melihat apa yang dilakukan Arya Saroka kepada Amanda Manopo. So sweet banget deh buat kalian berdua. Pokoknya keromantisan Arya Saroka dan juga Amanda Manopo langsung menjadi topik trending terhangat di media sosial ya guys. Aduh, pokoknya bikin heboh emak-emak sejagat raya aja. Rupanya ada apa ya di antara Arya Saroka dan juga Amanda Manopo sehingga membuat Arya Saroka sampai rela lakukan hal ini hanya untuk memberikan ucapan sayang di hari Valentine kepada Amanda Manopo. Pokoknya semua para fans dan para penggemar pun ikutan bertanya-tanya, sebenarnya
ada hubungan apa di antara Aries Saloka dan juga Amanda Manopo. Namun sayang, sampai saat ini semua itu masih belum terbongkar, masih menjadi pertanyaan para netizen tentunya. Aduh, pokoknya bikin semua para fans dan para penggemar ikutan baper dan ikut penasaran dengan apa yang terjadi antara Aries Saloka dan juga Amanda Manopo. Aduh, pokoknya bikin heboh mama sejagat raya aja nih melihat keromantisan Aries Saloka dan juga Amanda Manopo saat di BKT Ikatan Cinta. Namun ada kabar yang sangat mengejutkan yang lainnya di bun, yang tentunya kabar itu datangnya dari Aries Saloka dan juga Amanda Manopo, yang dimana Aries Saloka rela meninggalkan sang istri demi untuk bisa bersatu dengan Amanda Manopo. Semua itu terungkap saat Aries Saloka tak sengaja bilang semua itu di hadapan salah satu sahabatnya di BKT Ikatan Cinta. Aduh, pokoknya bikin semua heboh dan semua baper ya guys. Nah guys, bagaimanakah kira-kira menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.